Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam perkongsian aku hari yang ketiga. Okey, bagi yang baru tengok video ni, aku nak minta ampa tolong like dulu. Okey, hari ni aku nak cerita berkenaan dengan storm. Bukan storm tu. Ni penapis udara, storm dari Kuwait. Okey, sebelum tu aku kenalkan nama dulu. Nama aku Muhammad Fazmi bin Zakaria. Helpline ID 575526. Okay, jom aku share dengan apa. Macam mana rupa penapis udara tu. Cantikkan design dia. Tu baru design. Belum function lagi. Ada 5 peringkat penapisan ni pula. Yang pertama, pre-filter. Dia menyikirkan habuk, debu kasar atau bulu haluan yang berterbangan dalam ruang udara rumah lah. Yang kedua dan ketiga adalah fine dust filter. Dia menyikirkan bakteria dalam udara lah. Okey, yang keempat, active carbon deodorization filter. Dia menyikirkan bau-bau yang tak best lah, macam masak okok. Yang kelima, HEPA filter. Menyikirkan asap rokok, debu-debu yang halus, bakteria atau dikenali sebagai anti-flu. Tu filter-filter yang ada dalam penapis udara storm tu. Mai aku nak share dengan apa kelebihan yang sempoi sangat penapis udara ni. Pertama, dia adalah excellent air cleaner. Dia ada 4 kaedah pembersihan udara. Yang pertama, multi-circulation. Angin keluar daripada depan dan juga atas secara serentak. Okay, yang kedua, general circulation. Angin keluar daripada bahagian atas sahaja. Okay, yang ketiga, intensive circulation. Udara yang daripada bahagian depan sahaja keluar. Jarak dia lebih kurang 6 meter jugalah. Boleh jadi macam kipas lah orang kata. Yang keempat, super rapid circulation. Dia bekerja 3 minit. Dia akan keluarkan angin bahagian atas dan juga depan. Lepas tu 2 minit dia akan hanya keluar bahagian depan sahaja. Dan 5 minit dia akan keluarkan angin untuk bahagian atas sahaja. Okey, kelebihan yang kedua, apa yang ada dekat penapis udara ni, dia 2 dalam 1. Dalam masa dia bekerja untuk sedut udara-udara kotor, habuk, debu semua, dalam masa sama dia boleh jadi kipas. Okey, lepas tu dia ada timer adjustment. So dia ada 1 jam, 4 jam dan 8 jam. Contohnya apa nak penapis udara ni off dalam masa selepas 1 jam, kau boleh set dia ataupun 4 jam ataupun 8 jam. Lepas tu sama juga macam penapis udara yang lain, dia ada indicator pollution dekat bahagian depan penapis udara storm tu. Okey, pertama warna biru beritahu kita tahap udara yang bersih. Yang kedua warna hijau, dia kurang sikit bersih. Yang ketiga warna kuning, menandakan yang tahap udara tu tidak bersih. Kemudian yang keempat warna merah. Warna merah ni sangat-sangat tidak bersih. Okey, last sekali kelebihan dia sebab harga dia berpatutan lah. Jadi kalau yang bayar bulan tu, orang kata kurang daripada 100 lah bayaran bulanan dia. Okey, jadi aku nak share lah sikit pengalaman yang dah pakai penapis udara storm ni. Satu, sebab bila memasak, rumah aku ni tak ada exhaust fan dekat dapur. Jadi bila masak tu, asap tu berkepul-kepul lah kat dalam rumah, kat ruang tamu pun semua. Jadi bila pakai penapis udara ni sangat-sangat berkesan lah. Dia boleh hilangkan asap tu dalam berapa minit je, sekejap je. Lepas tu satu lagi, ada budak-budak lah, anak-anak kecil kan. Jadi diorang ni tak ada lah bersin, batuk. Jadi habuk dengan debu pun kurang lah sikit. Maksudnya daripada hari-hari nak kena sapu, nak kena mop. Sangat-sangat berkesan lah. Okay, terima kasih yang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa, besok hari keempat aku akan share berkenaan dengan penapis ayak pula. Mungkin ramai yang nak tahu pasal penapis ayak pula kan. Jadi aku rasa setakat itu saja perkongsian aku berkenaan dengan penapis udara storm ni. Jangan lupa like, boleh tinggalkan komen kalau ada sebarang pertanyaan ke apa ke. Dan kalau hangpa nak share pun boleh, tak ada masalah. Semoga bermanfaat. Sekian daripada aku. Assalamualaikum. Stay safe, stay home. Bye.